Sejak kecil, gue sadar orang-orang yang ada di sekitar gue punya tato berbentuk barcode. Awalnya gue pikir itu cuma garis aneh sama angka gak berguna yang mereka jadiin tato. Gue bahkan gak yakin apa semua orang bisa lihat tato itu atau cuma gue sendiri. Tapi seiringnya berjalannya waktu, gue akhirnya sadar kalau angka yang tertulis di tato mereka menunjukkan tanggal kadaluarsa orang itu, atau simpelnya, kapan orang itu meninggal. Gue sadar akan makna sederetan kakak itu saat sepupu gue meninggal karena kecelakaan. Awalnya gue pikir itu cuma kebetulan, sampai kakek gue meninggal di tanggal yang sama kayak angka di tatonya. Mungkin gue terkesan ngelangkahin Tuhan. Sejak kejadian itu, gue selalu nyoba nyelamatin orang-orang yang gue kenal. Tapi percuma, gue gak bisa ngelawan takdir. Itu cuma pekerjaan orang bodoh. Dia Luna, cewek yang sering banget ada di library. Gak sesering gue sih, tapi sering lah. Sorry. Nyari buku apa sih? Lost in Love. Sampai mati juga gak ketemu di sebelah sini. Nih. Kasih. Lo sakit ya? Dari semua orang yang ada di sekolah ini, cuma tato lu yang gak pernah gue liat. Karena jaketnya ya? Selalu nutupin tato dia. Mungkin karena ini, gue tertarik sama Luna. Tanpa gue sadari, gue selalu merhatiin dia. Apaan? Gue masih belum maafin lo. Terus? Bukannya seharusnya lo ngelakuin sesuatu biar gue maafin. Minta apa? Lo harus bantuin gue nyelesain ini. Kenapa harus gue? Teman-teman lo kan banyak. Karena lo stalker gue. Gue gak bakal maafin lo sekarang lo bantuin gue nyelesain ini. Alasan lain? Karena cuma lo doang itu kalau gue sakit. Gue gak tau sampai berapa lama lagi gue ada di dunia ini. Jadi, bantuin gue nyelesain ini ya. Please, bantuin gue. Ini apaan sih? My jar of fishes. Hal-hal yang bakal gue lakuin sebelum gue mati nanti. Jangan dibuka, lo belum setuju. Lo yakin betul aja? Gue kan stalker lo. Nanti, pulang sekolah tungguin gue ya. Buat apa? Kita nyelesain duluan pertama hari ini. BTW, gue Luna. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Juga. Mike, gue bosen. Kata lo dikit, baik gini. Itu kan dikit. Udah deh, kerjain aja. Tapi gue bosen. Ya terus, mau ngapain? Mau tidur? Gimana kalau kita lanjutin dulu, kan? Kalau misalnya yang keluar ini butuh pergi, ganti ya.
Dapat apa? Mehdi. Ya, sore Mbak. Saya mau delivery. Ya. Atas nama Michael, Jalan Gaudi nomor 2, Taman Speed. Ya. Pesanannya 10 Big Mac, 8 cheeseburger, 13 McFlurry. Banyak banget loh pesennya. Iya. Enggak usah, Mbak. Bentar ya, Mbak ya. Mai, lapar kan? Enggak. Mbak, pesanannya tambah lagi ya. 3 kandang ayam, Mbak. Halo, halo, Mbak. Mbak, sorry, Mbak. Tadi teman saya tuh iseng, itu di cancel aja deh, Mbak, pesanannya. Maaf ya, Mbak. Sorry. Kalau diantarin beneran gimana? Ya apa-apa, paling juga diantarin ke rumah lu. Lanjutin gulauan dulu ya. Enggak. Ya. Mike. Lu pernah takut sama mati gak sih? Mati? Ada gak sih orang yang gak takut mati? Kalau gua ntar gak ada lagi, lu gak bakal lupain gue kan? Lupain? Gimana bisa? Lu tuh orang pertama yang nyuruh-nyuruh gue. Ih, jangan! Tunggu dulu dong, gue kan masih mau lihat. Gak boleh. Lun. Jadi lu selama ini sakit apa sih sebenarnya? Jadi lu tau gue sakit, tapi lu gak tau gue sakit apa? Enggak. Gue sakit jantung, Mike. Waktu umur 10 tahun, gue dapet donor jantung. Tapi, kata dokter, gue harus dapet donor jantung yang baru. Terus, lu udah dapet donor jantung? Bentar gue bersihin PR yuk. Waktu Luna tinggal 2 minggu lagi. Nah, Luna. Kan selama ini kita udah pakai gulungan dulu. Gue tuh udah buat gulungan spesial buat kita buat besok. Kamu ngapain? Sih. Hah? Serius lu? Luna! Luna! Dengerin aku dulu dong! Gak ada gunanya dengan alasan kamu! Gimana mau selesai kalau kamu gak mau dengerin penjelasan dari aku? Aku gak mau denger apapun dari kamu, titik! Luna! Aku bilang enggak, kamu kita putus! Gak bisa gitu dong! Ya ampun, Mike, gila, muka gue mau taruh di mana? Itu yang gue rasain, makanya lu cobain deh jadi gue. Laper nih, makan yuk. Mau makan? Yaudah yuk, mau makan di mana? Di mana ya? Terserah deh, gue lapar banget. Yaudah yuk, kita jalan. Oke. Mike, lanjutin gulungan yuk. Boleh. Dapat apa? Ngedate. Oh ya udah. Tumben. Biasanya nggak normal semuanya. Cuma ini doang yang paling normal. Ini dia rumahnya. Hai. Hai. Tumben lu gak telat. Iyalah, kan udah ini. Tumben banget pakai baju gelap-gelap. Oh iya. Jadi biarin. Enggak ada yang ketinggalan. Bentar. Dompet gua ada. Aduh, handphone. Mau ambil dulu. Jadi enggak usah, gua pinjam handphone lu aja. Udah, kita jalan ya. Oke. Sini mau kemana lagi?
tanggal 5 Desember ke rumah gue. Nyokap gue ulang tahun. Bisa kan? Kalau bisa ya. Kok lo tiba-tiba lo segitu sih? Takut ya sama nyokap bokap gue. Gue masih penasaran deh. Lo tau dari mana sih kalau gue sakit? Karena gue bisa ngeliat sesuatu yang orang lain gak bisa lihat. Lo gak mungkin percaya deh sama gue. Untuk malam ini, gue bakal percaya apapun yang lo mau. Gue bisa ngeliat tanggal expired tuh. Expired? Maksud lo meninggal? Terus, kenapa lo bisa nyimpulin kalau gue sakit? Apa karena tanggal meninggal gue bentar lagi? Bentar lagi. Sorry ya Mai, kalau misalnya gue repotin lo terus, minta antar-antar, terus minta traktir juga. Maaf ya. Ya Luna, lucu banget sih. Lu gak mungkin meninggal hari ini kali. Jadi, gue kapan meninggalnya? Ya cukup lah. Cukup gimana? Cukup, ya buat sampai ke rumah lo. Sumpah. Jadi gue meninggal hari ini, di rumah gue. Katanya lu percaya sama gue. Mas hari ini sih, gue belum pamit sama nyokap, bokap, dokter juga. Lu gak usah dikirin, jadi gue yang pamitin deh. Ih, gue mau meninggal hari ini. Iya, iya, cuma bercanda kok. Gak lucu tau gak? Baca temenin gue ya. Temenin kemana? Kayaknya gak bisa deh. Kenapa? Ya gak bisa aja. Kok dari tadi lu ngeliatin sepian terus sih? Ya nih mobil belakang ugal-ugalan banget. Bawa mobilnya. Ya, kenapa sih? Tuhan itu adil. Gue mungkin bisa ngeliat angka-angka punya semua orang di dunia ini. Dan gue tahu kapan hidup orang lain berakhir. Tapi gue gak pernah tahu kapan hidup gue berakhir. Dibanding ngeliat angka-angka orang lain, gue lebih milih bisa ngeliat angka gue sendiri. Semua berubah ketika gue ketemu sama Luna. Untuk pertama kalinya, gue bersyukur gue bisa ngeliat angka orang lain. Karena berkat angka-angka itulah, Luna akhirnya bisa masuk kehidupan gue. Tanggal di tangan Luna berbeda dari orang lain. Terlalu singkat untuk seorang berumur 17 tahun. Hidup dia bakal berakhir dalam 2 bulan. Tapi hidupnya selalu dijalani tanpa beban. Gue masih gak percaya, 2 bulan berlalu begitu cepat. Dan sekarang Luna harus pergi. Entah kenapa gue gak mau Luna pergi. Luna perlahan udah menjadi bagian penting hidup gue. Satu hal yang gak pernah gue sangka, saat Luna pergi, saat itu juga gue pergi dari dunia ini. Gue gak tahu harus senang atau sedih. Tapi kalau emang harus berakhir kayak gini, siapa yang bisa ngelawan? Gue cuma berharap, di kehidupan selanjutnya gue bisa ketemu lagi sama Luna. Punya kisah bareng dia, dan kalau beruntung, punya akhir yang berbeda. Semoga hidup kita berikutnya nggak berantakan kayak gini ya, Luna. See you soon. Dari awal gue tahu kalau gue nggak bakal hidup lama. Kasarnya, hidup gue itu kayak waktu pinjaman yang bisa diambil kapan aja. Dan gue tahu, gue bodoh nyanyiin waktu itu gitu aja. Tadinya tujuan hidup gue cuma satu. Gue cuma mau diinget sama orang-orang yang gue sayang setelah gue mati nanti. Tapi ada satu bagian kecil dari hati gue yang selalu ngerasa kosong. Yang selalu bikin gue ngerasa kalau ini bukan apa yang gue inginkan. Gue sering nanya ke diri gue sendiri, apa yang bisa ngisi kekosongan itu? Keluarga. Gue punya. Mereka sayang banget sama gue. Teman, gue juga punya. Uang. Gue gak pernah kekurangan uang. Di tengah pencarian gue ketemu Michael. Orang yang gue manfaatin buat nyelesain jar offices gue. Kenapa gue ngajak Michael buat nyelesain semua gulungan-gulungan itu? Sampai sekarang pun, gue gak tahu kenapa. Awalnya, gue gak ngarepin apa-apa dari Michael yang nyebelin itu. Tapi,
Semakin gue kenal dia, tanpa sadar kekosongan itu pelan-pelan mulai terisi. Seiring terisinya kekosongan itu, tujuan gue pun perlahan berubah. Gue gak lagi berharap semua orang yang gue sayang selalu ingat gue. Gue cuma mau ada satu orang yang selalu ingat gue. Orang itu Michael. Coba aja gue ketemu Michael jauh sebelum semua harus berakhir. Tapi yang udah terjadi gak bisa diubah. Sekarang waktu pinjaman gue udah habis. Gue terpaksa harus pergi. Tak kenapa, gue masih gak rela. Ini semua gara-gara lu, Mike. Pokoknya kita harus ketemu lagi di kehidupan berikutnya.